Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Taman Langit Asikin Farm. Kali ini kita akan mereview perkembangan atau pertumbuhan dari anggur impor varietas Transfiguration. Ini salah satu koleksi kami juga di Taman Langit Asikin Farm. Ini kalau kita mereview, ini batang primer, ini batang primer, ini bentuk para-para ya. Primer kita masih tekuk di sini, ini udah jadi batang sekunder. Batang sekunder kita rencananya ini di sini sudah kita pangkas, biar nanti tumbuh percabangan. Ini sudah kita estimasikan. Ini nanti ke kiri atau ke kanan, ini yang ke kiri, nanti kita bablasin sampai pojok situ. Estimasi berapa, 2,5 meter atau 3 meter, 2,5 meter. Lalu yang ini nanti, ini juga batang ini sekunder yang kedua, kita akan bablasin juga sampai situ, karena insya Allah untuk varietas Transfiguration ini genjah vigor pertumbuhannya. Ini juga subur pertumbuhannya. Kemarin kita kocor juga dengan pupuk vegetatif dan generatif. Kita kemarin sudah perkenalkan pupuk generatifnya juga sedikit. Jadi kita kocor dengan fermentasi dari NPK seimbang, NPK 16-16-16, kapur dolomit, dan TSP yang kita fermentasi. Untuk perbandingannya adalah NPK 16-16-16 2 kilo, TSP 2 kilo, dan kapur dolomit 1 kilo, jadi 2 banding 2 banding 1. Kita fermentasi di air 25 liter sebagai pekatan, kita diamkan, ditutup medianya, wadahnya ditutup pakai jerigen atau apa, kita tutup, kita endapkan atau kita fermentasi selama kurang lebih 1 bulan, baru kita aplikasikan. Untuk pengaplikasiannya 1 banding 5 atau pengaplikasiannya 1 banding 5 atau 1 banding 10. Artinya jika pekatan 1 liter, maka diisi air 10 liter, 5 sampai 10 liter. Oke, mungkin itu dulu review dari pertumbuhan anggur Transfiguration di Taman Langit Asikin Farm. Oke, jangan lupa subscribe Taman Langit Asikin Farm, komen, share, dan jangan lupa hashtag hijaukan bumi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.